Somen Girl. Pada saat liburan kemarin, Azuya dan Lubak berlibur ke Hawaii menggunakan boat. Kita melewati sungai deras dan hutan hangker. Dan 2 hari kemudian kita sampai pantai. Ternyata Lubak unboxing Happy Meal Chainsaw Man bersama teman barunya yaitu Upin. Upin! Pak, kabur! Bapak harus cari Sensei nih. Ada Chainsaw Man di sini. Aku pun kaget dan bergegas mencari si Upin menggunakan drone. Dari atas aku melihat rumah kosong dan ternyata dia dicabik-cabik dan diikat di pohon pinus. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis, guys. Kalau tidak, Chainsaw Man akan menculikmu. Kita sudah sampai di dermaga nih. Jadi kita ke Hawaii harus memakai boot. Lu berani nggak boot, Pak? Berani dong. Muntah lu. Kamu muntah kan? Enggak lah. Enggak, guys. Jadi kita nggak bakal muntah ya. Jangan bohong. Kayaknya ini kita bayar ya. Lu bawa uang, Pak? Nggak punya uang. Nah, gratis sana aja, Pak, lu bayar. Yalah, yuk kita naik boot, Pak. Oke lah. Berangkat. Bye-bye. Apa? Lu muntah, Pak? Enggak, kan? Oh, enggak, guys. Dia kuat, ya. Oh, kuat. Jadi kita bakal ke Pulau Hawaii nih. Wih. Kita melewati sungai, melewati hutan, dan juga melewati tebing-tebingan, Pak, ya? Iya, Sen. Wah, udah mau sampai kita, Pak. Iya, Sen. Yeay, hampir sampai. Liburan dulu. Yeay, sampai juga. Ayo, Pak, buruan, Pak. Aduh, lama banget, Pak, lupa nih. Sabar, Sen. Bapak lapar soalnya. Yah, itu aja cemen. Udah sampai nih, Pak. Kita ada di pulau apa nih? Gak tahu, Sen. Ramai banget di sini, Pak. Banyak ada sapi, unta, dan juga ada guguk juga ada, guys. Aduh. Ayo. Aduh. Bentar. Apa, Pak? Happy Meal-nya ketinggalan. Nah, jadi kita berliburan di sini ya. Katanya si Bapak Lubak galau, guys. Jadi kita berlibur di pulau ini ya. Jadi ini pulau apa nih? Wah, udah kayak Hawaii nih, Pak. Bapak pengen naikin layang-layang, Sen. Mana bisa, Pak? Di sini nggak ada yang jual layangan. Ya. Nah, tadi kita beli Happy Meal Chainsaw Man. Di Bapak Lupa yang beli ya. Nah, jadi saya udah malas, guys. Dari kemarin beli yang Coco Carless malah beneran muncul. Ini sekarang Chainsaw Man yang cewek nih, guys. Tuh, lihat tuh. Ada latu-latunya ya. Udah, Pak. Nih, lu buka sendirian ya. Ini aku capek, Pak. Mungkin aku mau cari tempat istirahat aja, Pak. Oke lah. Yaudah lah, yuk. Ayo, Pak. Ayo. Oh, ini nih. Tempat apa nih, guys? Ini tempat istirahat, Pak. Nah, aku istirahat di sini. Tapi Bapak jalan-jalan ya. Karena aku capek, aku bakal jam sini ya. Nih, aku duduk sini aja, Pak. Aduh. Gak apa-apa lah, kita lesehan aja ya. Karena capek banget, guys. Berlayar dari pagi sampai sore, sampai malam. Jadi kita baru sampai di sini siang hari, guys ya. Sen. Bapak mau healing-healing ya. Oh. Sambil unboxing Happy Meal. Wih. Udah lapar nih. Oke lah, Pak. Jangan mana-mana, Pak ya. Ntar aku tinggal lu, Pak. Oke. Oke lah, cepat, Pak. Buruan. Jalan-jalan. Jalan-jalan dulu. Tunggu. Gajem banget tempatnya ini ya. Bapak enaknya kemana nih? Ke sana aja. Kita unboxing. Kok ada cungu? Wah, ada cungu aman tuh. Bapak kasih uang aja. Ntar. Gimana uang apa ya? Oh iya, Bapak kan gak punya uang. Bapak ada ide. Nih. Pakai uang ini aja. Ini namanya uang daun. Kita ambil semua biar dia kaya, guys. Nih, Bapak udah dapat. Pelan-pelan. Kita kasih dia dulu. Halo, Bu. Nih, ada rezeki buat kamu. Dadah, Bu. Terima kasih, Bu. Bye-bye. Bapak jalan-jalan dulu ya. La 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 la. Huh? What is that? Cari tempat makan lah. Kok Bapak kepikiran ya? Wah, kasihan juga dia ya. Kayaknya dia belum makan. Oh iya, kita unboxing Happy Meal aja berdua. Oke lah, Bapak saya dulu ya. Lungu. Woi, nih, kamu pasti lapar. Yuk, kita makan. Makan sama Bapak berdua. Ayo. Yuk, kita makan di sana. A few moments later. Ayo. Kita makan di sini aja yuk. Kita unboxing.
Sudah capek banget. Oke guys, Bapak Luba unboxing Happy Meal ya. Kita berbagi sama Upin. Let's go. Bapak duluan ya, Pin. Sabar. Apa sih ya? Mudah-mudahan aja aman guys. Eh, apa nih? Waduh, mainan anak-anak. Lihat nih, apaan nih? Dapat biji apa? Hah, kasih Upin aja lah. Pin. Nih, buat kamu. Apaan tuh? Hey, wah, kayak mainan minion tuh, Pin. Keren. Sini, biar bapak aja buka nih. Widih, minion cungu. Nih, Pin, bapak gak suka. Terima kasih ya, wih, thank you. Seneng dia tuh. Nah, giliran kamu, Pin. Oke. Hah? Buruan, Pin, bapak udah lapar. Wah, apa tuh? Wih, bapak juga mau makanan. Nah, giliran bapak nih. Mudah-mudahan aja bapak lupa dapat ayam goyang. Kita ambil. Udah lapar nih. Ayam goyang. Makan. Yuk kita makan sama-sama, Pin. Tapi perasaan apa nggak enak, Pin? Perasaan ada yang mantul dari tadi. Pusat! Wow! Gentleman! Kabur! Upin! Wah! Kabur! Bapak harus cari sensei nih. Ada gentleman di sini. Sensei! Waduh! Nggak didengar nih. Udahlah, bapak cari kesana aja. Cepat! Cepat tolong! Sensei! Ada gentleman! Bangun, Chan! Siapa? Chan! Ada gentleman di sana! Gentleman? Iya, Chan! Perasaan dulu udah meninggal gentlemannya? Beneran, udah disumpah! Di mana, Pak? Di sana, Chan! Ush! Aduh, baru juga istirahat dia malah nemu gentleman. Makanya siapa suruh beli Happy Meal gentleman? Kan dari waktu ini kita beli Happy Meal aneh-aneh mulu ya. Mungkin karena belinya di jam 3 malam, guys. Jadi semuanya pada ke dunia nyata, guys, ya. Papa punya teman baru. Dia diculik, Zan. Katanya dia punya teman baru, ya. Siapa nih, Pak? Namanya Upin, Zan. Oh, jadi si Upin diserang gentleman katanya ya. Nah, sekarang kita bakal selamatkan si Upin, temannya si Bapak Luba ya. Karena dia baru dapat teman katanya ya. Oke, saya selamatkan dulu ya. Ayo. Mana? Ayo, Sen. Di sana. Oh, sana. Ayo. Mana, Pak? Mana, Pak? Nah, tadi kita makan di sini, Sen. Terus ada gentleman dari belakang. Kita ditangkap. Nah, seperti kemarin guys ya. Jadi kita beli SpongeBob, datang SpongeBob. Beli Happy Meal Chainsaw Man, datang Chainsaw Man, guys. Waduh, berat sekali ini ya. Jadi temannya dia hilang di sini guys ya. Kemana kita cari nih? Mana tempat baru lagi nih. Luas banget ya. Ini kayak di Hawaii, guys. Banyak ada tumbuhan, hutan-hutan. Bisa jadi di sini ada macan tutul. Aduh, bisa ada monyet nih, Pak. Lu berani monyet? Monyet berani, Pak. Wah, berani monyet ya, guys. Mukanya mirip monyet ya. Enggak. Kita cari di mana, Pak? Pakai drone aja. Oh iya, saya lupa, guys. Kita udah bawa drone ya. Jadi kita bakal coba pantau dari atas, siapa tahu ada di sekitar sini, guys, ya. Karena Chainsaw Man itu biasanya menghilangnya paling di dekat sini, guys. Tidak mungkin dia jauh-jauh ya, karena dia tidak bisa terbang, guys. Ya udahlah, kita bakal coba menerbangkan drone di sini ya. Let's go. Ayo, Pak, di mana, Pak? Oh, di sana aja, guys. Kayaknya di sini cocok untuk menerbangkan drone. Tapi anginnya keras banget, Pak. Waduh, kayak angin puyuh nih, guys. Nanti kena angin puyuh, drone-nya bisa meninggal. Iya, Sen. Bisa terbang keliling dunia drone-nya, guys, ya. Udah lah, nggak apa-apa, guys. Kalau drone-nya hilang, nanti kita beli lagi, ya. Beli drone yang lebih mahal, itu, guys. Yang berapa? Beli yang 50 juta. Drone yang 50 juta, nih, ya. Mana ada uang, Pak. Makanya kerja dulu, lu. Oh, iya. Udah lah. Yuk, kita bakal terbangkan di sini, ya. Jadi kita bakal buka di sini. Nih, guys. Kita terbangkan di sini, ya. Apa, Pak? Bapak aja yang naikin. Janganlah, Pak. Di sini tuh anginnya kenceng banget, Pak. Lu salah dikit aja, ntar drone-nya bisa melayang-melayang ke dunia, Pak. Ke akhirat nanti drone-nya, Pak. Nanti aja, Pak. Nanti aja di rumah, Pak. Ya. Udah lah. Kita terbangkan dulu, ya.
Jadi di sini anginnya kencang sekali, guys. Kalau Pak Lubak yang ngendarain nanti bisa kemana-mana nanti ya. Udahlah, kita bakal buka dulu. Jangan, Pak, jangan, Pak. Ntar terbang nih, Pak. Oke, guys, kita terbangkan drone-nya sini ya. Oke. Jadi kita bakal kalibrasi dulu, guys. Kanan, kiri, kanan, kiri. Lu malah action, Pak. Jangan action nih. Belum dipoto, Pak. Ntar, Pak, ntar, Pak. Jadi kita bakal lihat dulu agar gimbalnya stabil, guys, ya. Jadi kita bakal taruh di sini. Let's go. Wow. Hati-hati, guys. Hati-hati, guys. Tuh, anginnya kencang banget, guys. Tuh, lihat tuh drone-nya kiri kanan ya. Tuh. Gawat, guys. Gawat, guys. Tenangin dulu, guys. Woo. Let's go, guys. Kita bakal ke pantai dulu nih. Yo. Wih, kencang banget anginnya nih. Tuh. Ada sapi lagi tuh di bawah. Kita bakal lihat. Sapinya ketakutan, guys. Kesana kesini sapinya tuh. Lihat, sapinya kesana kesini dia. Waduh, bahaya. Aduh, kita bakal pantau. Jangan-jangan di sini ada SpongeBob, guys, ya. Aduh, kita bakal coba lihat. Pak, awas, Pak. Nanti kalau dikejar SpongeBob, lu nanti meninggal lagi, Pak. Kayak kemarin. Tuh, gak mau dia, guys. Dia udah kapok dikejar SpongeBob, ya. Nah, kita bakal coba lihat dulu di sini. Ramai banget, guys. Ini anginnya keras sekali, ya. Kayak angin topan, guys. Tuh, lihat. Drone saya sampai kesana kesini, guys. Tuh, gawat nih, guys. Jangan-jangan ini kekuatan dari Chainsaw Man. Chainsaw Man bisa ngeluarin angin, Pak. Oh, gak bisa, guys. Gak bisa, guys. Udahlah. Kita bakal coba pantau lagi. Mudah-mudahan aja drone kita tidak meninggal, guys, ya. Karena ini drone-nya 20 juta, guys. Ntar kalau hilang, hilang uang kita 20 juta, guys. Kita bakal pantau lagi. Aduh, anginnya kenceng banget, guys. Airnya, guys, udah kayak tsunami di bawah ini, ya. Aduh, anginnya kenceng banget, guys. Udahlah, kita bakal coba pantau. Mudah-mudahan aja di sini ada jejak, guys, ya. Di mana kira-kira, Pak? Di sana. Di sana ada suara teriakan. Di sana kayaknya, guys, ada suara teriakan, guys, ya. Iya. Bener, Pak? Oke lah, kita bakal coba cek ya. Ayo. Nih, kita bakal lurus. Lihat. Kayaknya sekitar sini ya. Di sini ada suara teriakan tadi, guys. Di sebelah kiri-kiri itu ya. Jadi sana ada kayak hutan belukar gitu ya. Waduh, jangan-jangan si Upin kesana, Pak. Bisa jadi, kan. Kita bakal coba pantau lagi. Ramai banget nih, Pak. Tuh, ada. Malah ada orang tidur sama sapi, guys. Lihat. Waduh. Tidur sama sapi deh, Pak. Ngapain dia tidur sama sapi tuh? Oh, terlalu jauh nih, Pak. Drone kita hilang sinyal nih, Pak. Aduh, balik. Ternyata terlalu jauh sana, Pak, ya. Jadi kita bakal coba ke hutan sana, guys, ya. Karena Chainsaw Man itu biasanya ada di hutan-hutan, guys. Kayak kemarin ada di hutan Bedugul, di pegunungan. Jadi kita bakal coba ke hutan dekat sini, ya. Ada orang teriak lagi. Oh, iya, guys. Ada suara teriakan. Yuk, kita sana, Pak. Ayo, terus nih, guys. Oke, guys, kita bakal coba lurus ini ya. Karena di sini ada rumah angker kayak ini, guys. Tuh lihat. Kayaknya di sana ada rumah angker ya. Jangan-jangan itu markasnya si Chainsaw Man. Jadi kita bakal coba dulu lurus di sini. Kayaknya ini rumah yang sudah tidak ada penghuninya, guys. Ini di tengah-tengah hutan, guys, ya. Jadi kita bakal coba lihat di sini, Pak. Ayo, Pak, sini, Pak, lihat, Pak. Jangan lihat orang mandi lu, Pak. Jangan-jangan, nggak boleh. Jadi kita bakal coba dulu pantau di sini. Tuh, biasanya dia suka di rawa-rawa seperti ini, guys, ya. Jadi kita bakal coba memasuki rawa-rawa ini. Nih, kita bakal coba lurus di sini ya. Itu apa, guys? Beneran, guys. Nih, warna putih. Kayaknya itu Chainsaw Man, ya. Nah, langsung hilang dia, guys. Kita bakal coba lihat ke sana. Di mana, ya? Tadi perasaan di sini, guys. Di dekat-dekat pohon kelapa, guys, ya. Yaudahlah, kita bakal coba terbangkan dari atas, guys, ya. Karena tadi dia ngelihat drone kita, guys. Kita bakal lewat belakang, ngendap-ngendap gitu, ya. Let's go. Let's go. Nah, kita bakal lanjut lagi, guys, ya. Karena tadi tuh udah kelihatan di sana, guys. Jadi kita bakal coba pantau di sini. Kayaknya dia nggak jauh-jauh dari sini. Karena dia tuh kabur di sini, ya. Kita bakal deketin dulu untuk memastikan, guys, ya. Apakah dia bener ada di sini atau sudah kabur, ya, guys. Kita bakal coba lihat. Ada pura sini, guys. Kita di atas pura nih, guys, ya. Jadi kita bakal coba ke samping. Mudah-mudahan aja dia ada sekitar sini. Nah, kita bakal pantau dari sini, ya. Jadi ini semak-semak. Gimana nih, guys? Kok nggak kelihatan? Guys. Nih, guys. Di sini, guys. Tuh, lihat. Tuh. Tuh, di bawah sini, ya. Nah. Itu, guys, kepalanya Upin tuh. Gergajinya, guys. Itu si Upin lagi di cabik-cabik sama dia, ya. Ini kita bakal coba deketin. Di sini banyak semak-semak, guys. Nanti bisa nyangkut drone saya nih. Tuh. Tuh, guys, minta tolong ya. Kita harus ke sana nih. Mana Pak Lupa nih? Kurang ajar, bro. Gini aja udah hilang deh, guys. Malah tidur dia nih. Lihat. Malah tidur si Pak Lupa nih. Pak. Bangun. Chainsaw Man-nya di sana, Pak. Mana? Chainsaw Man-nya di dekat sana, Pak. Si Chainsaw Man itu mencabik-cabik si Upin. Jadi lu harus cepat-cepat ya, karena dia hampir terbunuh dia, Pak. Apa aja tadi biasa? Nah, ya, Pak, ya, Pak. Tapi lu bawa senjata, Pak. Lu punya senjata apa? Oh iya. Bapak punya kapak. Oh, punya kapak dia, guys. Oke, okay, cepat. Bentar ya. A few moments later. Ini, Oke, langsung aja, Pak. Langsung aja, Pak. Cepat, Pak. Oke lah. Dia keburu meninggal, Pak. Cepat. Ayo, Pak, buruan, Pak. Ayo, Pak, lurus, Pak, maju, Pak, kiri, nah, di depanmu, nah, maju, Pak, nah, tutupnya, Pak.
Lepaskan dia! Maju! Lupa-lupa udah kesana guys, tadi lihat sama cengsomannya. Coba kurang ajar. Maju itu! Jat! Serang! Jat! Dilawan guys! Lupa kalah dia. Kuat banget nih! Aduh! Wah! Kapalnya mental guys! Kabur pak! Kabur pak! Kabur pak! Dikejar. Nah, cepat guys. Baterainya lagi 15 lagi nih. Drone kita bisa jatuh guys. Cepat go go go. Ayo drone, cepat drone. Baterainya lagi dikit nih. Tuh. Udah angut-angutnya guys. Tuh angut-angut drone-nya tuh. Aduh. Anginnya kencang lagi. Cepat. Let's go. Nah, kita turunkan dulu ya. Hush. Tuh dia guys. Ayo pasin, Pak. Santai. Bapak dikejar. Guys, dikejar guys. Kabur.